gitu, cebucin. Ya oke, siap. Kita ngebut di sini nih. Wes. Mantul. Pokoknya mah santuikeun. Ya Om, pecu-pecu-pecuy, santuikeun. Siap. Wis. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin dan Upin Ipin Junior lanjut ke sirkuit offroad nih. Mereka udah sampai. Apakah nanti Sultan Upin akan menggeber mobilnya dengan kencang atau tidak? Kita lihat aja. Pak, izin Pak mau masuk. Yaudah, sana masuk. Tapi jam-jaman ya. Oke Pak, matur thank you. Yuk, hati-hati. Mas, satu lap gantian ya Mas ya. Ipin juga pengen offroad. Udah, lihat nanti aja. Oke, wes. Am, mendingan Om Upin aja yang bawa Cius, jangan Om Ipin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, awas. Oke, tenang. Ah, kamu mah jangan bikin Mas malah tambah itu, Pin. Ya, Mas itu bawanya. Udah, santuy, tenang. Wis, bentar lagi kita juga sampai kok. Wis, aduh. Woi. Sorry, Pak. Wis. Om, kencangin Om, makin nyobot makin keren. Hei, kalian itu Upin Ipin Junior bukannya ngasih tahu sama Om Upin biar pelan-pelan malah dimanas-manasin. Udah tuh, Upin Ipin Junior aja sepakat sama Mas. Waduh temen-temen, Sultan Upin bawanya makin parah. Aduh, parah. Mas, udah. Ipin udah pusing ini. Yeh, yang pusing kamu ngapain nyalain Mas? Heh. Oke, kita udah sampai. Alhamdulillah. Am. Mobilnya sih kayak jimojip buat off road aja, Om. Keren. Ya udah jadah. Oke, siap. Aduh. Waduh, Sultan Upin Ipin. Eh, bentar. Ini mobil bukannya baru ngambil kemarin ya? Iya, Pak. Maklum. Kita habis ngetes kekuatan mobil ini. Duh. Bapak nggak habis pikir sama kalian itu. Mobil baru udah dihancur-hancurin. Aduh. Ini mau kasih warna apa nih? Kasih warna-warni aja gini nih keren nih. Pajero Sport jarang ya pakai warna-warna kayak gini. Enggak Pak. Aduh, ntar jadinya nyolok dong. Pakai warna yang natural aja, Pak. Nah, hitam dop bagus nih. Putih. Ah, hitam aja, Pak. Biar nggak cepat kotor. Oh, yaudah. Oke. Terus, ini sarung joknya mau cover warna apa? Biar kelihatan elegan. Kasih warna apa ya, Pak, enaknya? Apa biar gini aja? Eh, Upin Ipin Junior. Kalian mau warna apa nih? Aku Om pengen warna kuyit, warna coklat, warna bronze. Oh ya udah, Pak, warna itu Pak, warna coklat Pak, warna coklat kulit. Oh ya bentar. Coklat kulit. Nah, bentar. Oh, ini oranye, ini gold. Nah, kayak gini ya. Ya Om, ya bagus. Ya udah, terus apa lagi nih? Eh, suspensinya jangan diturunin, Pak. Ini buat off-road. Oh, lupa ya. Oke. Transmisinya Bapak overhaul. Nah, ini juga Bapak upgrade. Nah, peleknya mau kasih yang mana nih? Ini bagus-bagus semua nih. Menurutnya Bapak yang cocok yang mana? Kita mah menurut Bapak aja. Bentar. Bapak sih lebih suka. Nah, ini nih keren. Gimana ini? Yaudah Pak, itu aja tadi Pak. Yang ini ya? Oke. Warnanya warna apa? Mas, baru kali ini Ipinya nentuin warna pelek. Warna biru, Pak. Hitam sama biru. Masuk sih, Pak. Yaudah, Pak. Biru aja. Yaudah. Biru, bentar. Biru ini. Ini. Yang mana nih? Yang terang, Pak. Oke. Siap. Udah nih. Udah semua. Terus apa lagi nih? Yaudah deh, Pak.
So far so good, so good so nice. Makasih pak. Yoi, hati-hati di jalan ya. Oke pak, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin akhirnya sudah menjadikan mobilnya sebagai mobil offroad. Widih, Pajero Sport. Wih, bannya tahu. Wih, peleknya kaleng. Wah, udah siap turun ke tanah nih. Oh iya, enaknya kita kemana ya? Om, kayak mobilnya udah keren kayak gini, mendingan kita ke circuit of youth om. Yang Juju om nyemuin kita, di situ paling ajib om. Ya udah kalau gitu, kita berangkat ke circuit of road. Yoi. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin dan Upin Ipin Junior lanjut gaskeun ke circuit of road. Waduh. Ntar jangan-jangan Upin Ipin Junior kabur lagi deh. Kan dulu nangkepnya di sana. Nangkep. Dikirain tuyul apa? Om, Cicancai, kayak udah di circuit of youth, pengen main canya ya. Kita udah lama gak main kesannya. Gimana ya? Ntar kotor loh, jangan-jangan. Aduh, om, enggak. Kan banyak kocok baik. Ya udahlah, ntar lihat aja lagi lah. Gimana? Mas, mendingan jangan mas. Ntar mereka kotor masuk ke mobil, mobilnya juga kotor loh. Udah pin, tenang. Wah, kita gas pul aja. Wih. Om, tapi bisik om, banyak om. Di aspal. Lah, mau gimana lagi? Aduh, namanya juga ban offroad. Kalau di aspal ya kayak gini, Upin Ipin Junior. Cican jacuat. Waduh. Ya udah kalau gitu. Wah, ini juga tolnya padat banget ini mah. Banyak jeep-jeep J-Class nih. Wush. Om, tapi bagusan Pajero Sport atau jeep J-Class ya om? Ya, kalau menurutnya om sih bagusan J-Class, mahalan J-Class. Oh, cicu om. Yaudah kalau cicu, mobil Pajero Sportnya buat cica, encai om Upin Ipin beli J-Class. Gimana? Cucunya cu om. Yaudah, setuju. Bentar. Daripada kita berisik-berisikan di sini, kita putar balik aja. Di samping sini kan udah deket sama sirkuit nih. Oke. Nah. Aju om, enak, empuk. Iya dong, empuk. Wah. Suspensinya udah kita upgrade, apalagi bannya juga udah kita upgrade nih. Weh. Tapi bentar. Kayaknya ini tadi habis kena hujan nih. Itunya apa namanya? Rumputnya jadinya agak goyang-goyang gimana gitu. Ya aja om, kau gitu cebucin. Yo oke, siap. Kita ngebut di sini nih. Wes. Mantul. Pokoknya mah santuikeun. Ya om, pecuy, santuikeun. Siap. Wes. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin dan Upin Ipin Junior lanjut ke sirkuit offroad nih. Mereka udah sampai. Apakah nanti Sultan Upin akan menggeber mobilnya dengan kencang atau tidak? Kita lihat aja. Pak, izin pak, mau masuk. Yaudah, sana masuk. Tapi jam-jaman ya. Oke pak, matur thank you. Yuk, hati-hati. Mas, satu lap gantian ya mas ya. Ipin juga pengen offroad. Udah, lihat nanti aja. Oke, wes. Om, mendingan om Upin aja yang bawa cius. Jangan om Ipin. Ih, kalian itu gak tahu ya kalau misalkan Om Ipin tuh juga bisa offroad. Acuh, kicaman gak percaya sama Om. Om kan tukang cijui, tukang bohongin kita, tukang mayan kita. Jadi kita juga gak percaya sama Om Ipin. Ya pecu. Udah, ntar. Ini Om lagi nyari garis startnya nih. Garis startnya tuh di sebelah mana sih? Acuh Om, kalau garis start mah Om Yuyus. Ncah ini beyok, nyanyi beyok juju. Ayo om, beyok. Sorry. Aduh. Ini tadi bannya kurang nyengkrem nih. Udah kayak naik kuda lumping deh. Yaudah om. Nah, om ini uyus. Nyancah depan tuh beyok ya om ya. Oke, depan ini belok. Siap. Wih. Mas, gimana sih handlingnya? Tenang. Nah, habis ininya tuh di depan tuh aja cu om. Oh, waduh. Wih, bentar. Sip. Oke, nah. Kalau di daerah sini om tahu nih Upin Ipin Junior. Ya cicu om mancuy. Siap, tapi bentar. Om sekalian membaca situasi dan kondisi. Ini masalahnya kan kita offroad di tanah nih.
dan tanahnya tuh ada yang becek, ada yang kering. Sedangkan kalau misalkan kita ngegas kan harus tahu nih, kalau tanahnya becek kita ngegasnya nggak boleh kenceng, kalau tanahnya kering kita bisa gasur-gasurin. Ya om, pecu cekai. Ya udah kalau gitu, wis, waduh, kurang kenceng tadi. Oke, kita udah menuju ke start, habis itu ntar kita baru deh. Ini kita pengenalan dulu ya. Aju om, keguying. Aduh, sorry. Waduh temen-temen, ini Pajero udah kalau misalkan mobil itu bisa ngomong udah teriak-teriak meren ya. Dari tadi digulingin, dijungkir balikin, aduh sama soal nupin ipin tuh. Emang parah tuh Sultan tuh. Wih, terbangin lagi. Wih, bisa menukik. Wuh, pembatasnya ditabrakin semua sama Sultan Upin Ipin. Nya om, udah, kita mulai aja di sini. Oke, siap. Nah, itu dia startnya. Mas, inget ya mas ya, satu lap gantian. Ya udah, lihat nanti aja Pin. Ah, kan kita kan berempat, ya kita voting aja. Ya om, pucuy. Udah, bismillahirrahmanirrahim, kita mari ngegas. Yoi, wush. Yeay. Oke, kita ambil belok kiri. Oke, sip. Enak, belok kanan. Ya om, campak gas om. Bentar. Wih, kita mobilnya sliding tackle sliding. Yo, mari kita gas lagi. Oke, mantul. Lompatan indah. Wush. Masuk, Pak Eko. Oke, kita sliding lagi, kita belok dikit, kita banting langsung di sini, siap, wes. Kita ambil lagi di sini, oke, ambil kiri, yo, siap. Nah, kita terjang lagi, yoi, wih. Om, gasnya aku yang gede, makanya biar minci. Oke, siap, wes. Kita terbang melayang, wes. Mantul. Yeay, keren. Om Upin ke Yen, Om Ipin nggak bisa, deh. Kalian itu ngeledekin baik. Ipin bisa tahu. Udah, jangan berantem. Oke, lap terakhir nih. Yaelah mas, belum aja satu lap. Ya maksudnya ini terakhir. Oke, kita udah selesai nih Upin Ipin Junior. Oh ya Om, kita becuy kan kayak tadi. Mobil ini buat kita. Ya udah iya, tapi kalau mobil ini buat kalian, ntar Om Upin Ipin pulang naik apa? Yaudah Om, kita istirahat dulu aja. Yaudah, oke. Berarti habis istirahat kita ntar langsung pulang aja ya? Ya Om, pecul. Oke, siap. Loh mas, Ipin gak jadi. Wis, udah finish. Mantul. Keren, Pin. Mas, Ipin kan juga pengen. Udah ntar aja. Yaudah kalau gitu Upin Ipin Junior, kita istirahat dulu, abis itu kita pulang. Ntar kalian terserah lah mau bawa mobil ini kemana. Yeay, siap om, mancuy. Oke, siap. Tapi ingat, kata om, jangan ngebut di jalan, oke? Harus di sirkuit. Siap om, mancuy, thank you.